seperti kita ketahui bahwa kunci sukses untuk budidaya tanaman perkebunan dan hortikultura, khususnya tanaman keras, adalah pengadaan benih unggul. Benih unggul yang diperlukan adalah benih dengan cara grafting atau sambung tutup. Kenapa benih grafting? Karena benih grafting itu memberikan perakaran yang kuat, karena itu ada batang bawah yang berasal dari biji, kemudian kita sambung dengan batang atas yang berasal dari tanaman yang sudah benar-benar menghasilkan buah yang bagus dengan produktivitas tinggi. Mesin ini kita bisa menyambung sekitar 1000. Jadi ini 10 kali lipat daripada kapasitas tenaga manusia biasa dengan sama-sama satu orang, karena ini operatornya cukup satu orang. Jadi dengan alat sederhana ini kita bisa meningkatkan sekitar 10 kali lipat kinerja daripada tenaga penyambung. Dengan teknologi sederhana ini, kita berharap ini akan bisa membantu di dalam meningkatkan mutu benih tanaman keras untuk tanaman perkebunan seperti kakao, kopi, dan yang lain-lain.